Dua, mencari peluang, mengintai peluang untuk mara kebagian hadapan. Dan kelihatannya tekanan yang ingin diberikan oleh mereka adalah terhadap Filipina 1. Ya, Filipina 1. Ui. Tekankan sampai ada masih lagi 3 pemain. Namun lihat kalau Marnet berjaya terhadapkan Monboy. Akhirnya, perusahaan tersebut tidak berjaya untuk menemukan Marnet tapi 1. Akan dilihatkan daripada dua arah. Kedua, dua pasukan ini adalah dari Filipina. Dan kedua-duanya pastikan berada di tempat pertama dan kedua. Tapi kali ini, mungkin Filipina 2 pula yang akan mendapatkan win dari Chicken Dinner. Mereka akan mula untuk mara ke arah Marnet. Tidak begitu banyak. Kanan berikan di bagian kanan. Dan Jade akan berjaya untuk menanya untuk memaksa. Walah, demi gol ni bos. Yang kerata rakit. Dia begitu nyawa, tidak begitu banyak nyawa beliau tapi 2 lawan 1. Rimon tapi di bahagian belakang juga akan ada. Walah, Rimon mampu ke dia belum lagi. Demi gol, let's go demi gol. Tapi demi gol ini adalah sekejap yang begitu mudah sekali untuk didapatkan kemenangan bagi pasukan mereka. Oh, dia tak ada peluru. Bagi 2 kali berturut-turut tapi sekarang ini Rimon tidak tahu untuk pergi ke arah mana. Reload yang kedua dilakukan berpusing-pusing beliau. Demi gol 1v1 tetapi dia menggunakan mono ini dengan sebaik-baik. Tapi akhirnya kemenangan tetap. Wow! Wow! Malangnya lah aku di dalam liga kita tu. Weh, aku geram betul dengan budak yang pas yang gelap-gelap ke sikit ni. Hai Ryan. Sayang. Diperoleh oleh mereka pada kali ini. There we go. Ada 8, kali ini 9. Gila ramak. Dan mereka memang berhak untuk naikkan kejayaan tersebut. Walaupun kita tahu ada lagi 13 pusingan.